Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى: وأدم نفع في أولي في دارين آمين آمين. آمين لآيات ما إن قبل ارتفاع الإمام أن أقل لركوع. Itu ada bacaannya amin ya, bukan amin, bukan. Tamin yang sempurna. Jadi kemarin ada warukuin maksubin tamin yakinun. Syarat daripada orang ketika dia mendapati imam sedang rukuk, biar dia dapat satu rakaat, maka ada dua syarat. Yang pertama, dia takbiratul ihram. Yang kedua, dia harus rukuk. Rukuk bersama imam, rukuk yang dianggap. Kemudian ya, jadi rukuk yang dianggap. Maksudnya apa? Rukuk yang dianggap, rukuk yang bukan ya, orang yang berhadas, dan juga bukan rukuk orang yang pada rakaat yang lebih. Kemudian tahmin yang sempurna. Ini tadi rukunya dianggap. Kalau jadi kalau enggak dianggap, ya enggak masuk. Ya, mana enggak dianggap, orang yang berhadas enggak dianggap, rakaat yang lebih enggak dianggap. Yang ikut kepada orang yang melihat orang yang berhadas ya enggak sah. Atau kepada orang yang rakaatnya lebih enggak sah gitu ya. Kemudian ditambah lagi tamin yang sempurna. Rukunya sempurna. Bagaimana bi ayat ma inna, dengan bahwa dia bertumakninah. Sempurna bertumakninah. Qoblar tifa'il imam, sebelum naik imam, sebelum bangun imam, berarti dia apa? Tumaknina bareng sama imam gitu ya. Jadi dia tumaknina bareng sama imam di ruku ya gitu. An aqalli ruku'i, dari paling sedikit ruku ya. Minimalnya berapa? Minimalnya paling sedikit ruku, di paling sedikit ruku. Ukuran rukuk jadi di situ dia diam tumakninah bersama imam lagi rukuk ya. Itu dapat hitungan satu rakaat. Wa huwa bulughu rahataihi rukbatayhi yaqinan, yaitulah sampai ya. Yaitu sampai dua telapak tangannya kepada dua lututnya. Ya. Ini kalau telapak tangan udah sampai sini udah sempurna. Dan ingat ininya, tangannya jangan ditekuk ya. Lurus. Lurus. Yang sempurna yakinan. Hal keadaan yakin. Ya, yakin. Dia mesti yakin. Tumakninah ruku bersama imam. Jadi dia harus yakin tuh, dia ruku tumaknina sama imam. Jangan sampai nggak yakin, ragu, nggak bisa. Orang buru-buru, ya, Allahu Akbar, imamnya sampai, makmumnya sampai, imamnya langsung bangun. Sampai nggak tadi ya, bareng apa kagak ya? Dia ragu, nggak bisa. Dia harus yakin, benar-benar yakin. Bahwasannya dia ruku tumaknina bareng sama imam. Jadi kita lihat-lihat juga, jangan sampai tuh
Imam lagi, jangan sampai imam lagi rukuk kita datang, perkiraan kita imam bangun. Imam bangun kita turun, itu enggak sampai. Enggak, kita tumaknina bersama imam. Itu enggak dihitung rukuknya. Ya. Offside. Enggak dianggap satu rakaat. Sama kamu kalau umpama di lampu merah. Polisi nungguin di sana. Ya. Polisi depan nungguin. Lihat lampu kuning, kamu jalan aja. Pas jalan lampu merah enggak tuh? Ditangkap enggak kamu? Ditangkap. Polisi dalilnya kuat. Itu lampu merah, kamu jalan aja. Tadi kuning, Pak. Ya tadi, sekarang. Artinya apa? Ketika umpama imam rasanya dia bangun, dia bakal bangun, jangan rukuk. Nah, nungguin aja dah. Walau lam yatma'inna fihi. Maka jikalau si makmum tidak bertumakninah di rukuk, qabla irtifa'il imami, sebelum naik imam minhu darinya, ya. Ya. Maka jikalau si makmum tidak tumakninah pada rukuk, jika tumakninah, qabla irtifa'il imami, sebelum naik imam, imamnya belum naik, tapi dia enggak tumakninah. Gitu. Sebelum naik imam daripada rukuk, emang sih dia rukuk sama imam, tapi enggak ada tumakninah di situ. Ausyaka, atau dia ragu fi usuli tumakninah, pada hasil tumakninah. Tadi tumakninah apa kagak ya? Tadi tumakninah apa kagak ya? Fala yudriku rak'ata, maka dia tidak mendapati satu rakaat. Jadi ada dua tuh. Yang pertama, jikalau dia tidak bertumakninah pada ruku itu sebelum naik imam, emang barang sih nih, imamnya lagi begini, lagi ruku imamnya, dia ruku, dia turun ruku, imamnya naik, kan barang. Enggak ada tumakninah si makmum, emang ruku tapi kagak ada tumakninah, ya. Maka dia tidak mendapati satu rakaat. Atau dia ragu pada hasilnya tumakninah. Tadi gua tumakninah apa kagak? Tidak mendapati satu rakaat. Jadi harus yakin dia mendapati imam lagi ruku, dia tumakninah di ruku. Dapat satu rakaat. Ini banyak kejadian yang kayak begini, ya, orang enggak bertumakninah bersama imam di ruku. Ini banyak sekali yang terjadi. Saking apa pengen mengejar biar dapat satu rakaat. Yasjudu syaku li sa'wi kama fil majmu'i li annahu syakun ba'da salamil imami fi adadi raka'atihi fala yata'amalu anhu. Wa yasjudu, dan sujud asyaku, oleh orang yang ragu sujud, oleh orang yang ragu li sa'wi, bagi karena lupa, ya, karena lupa dia sujud, karena lupa. Kama fil majmu'i, sebagaimana pada keterangan dalam kitab al-majmu'. Jadi sujud sa'wi orang yang ragu. Ya, kalau dia ragu-ragu tadi bekerjain apa kagak ya? Bekerjain apa kagak ya? Sujud sa'wi. Kenapa? Li annahu syakun ba'da salamil imami, karena bahwasannya dia itu ragu setelah salam imam. Fi ada di rokaatihi, ya, karena dia itu ragu setelah salam imam pada bilangan rokaatnya. Dia ragu setelah salam imam pada bilangan rokaatnya. Ya, jadi tadi kan
dia sujud oleh orang yang ragu karena lupa. Sujud oleh orang yang ragu karena lupa, sebagaimana keterangan dalam kitab Majmu. Karena lupa, karena bahwasannya dia itu ragu setelah salam imam. Yang ragunya setelah salam imam. Fi adadi rokaati, pada bilangan rokaatnya. Fala yata'ammalu anhu, maka si imam tidak menanggung daripada makmum. Jadi sujud oleh orang yang ragu karena lupa. Wa bahasa al-Asnawi, membahas oleh Imam Asnawi, Syekh Asnawi, wujub ruku'in, akan wajib ruku'. Adraka bihi rak'atan fil waqti, yang dia mendapati dengan sebab ruku' akan satu rakaat dalam waktu. Di dalamnya jelasin, yaitu sempit oleh waktunya. Wa yajidu musallian, dia mendapati orang yang sholat rokian sedang ruku. Walau iktada bi'i, jikalau dia mengikut dengan orang itu, yudriku rokatan fil wakti, maka dia mendapati satu rokaat di waktu. Walau lam yaktadi bi'i bangsolamun paridan la yudriku fi'i, jikalau dia tidak mengikut kepada orang itu, bahkan dia sholat sendiri aja, maka dia tidak mendapati satu rakaat. Fayajibu alaih, maka ketika itu wajib, hina izin ketika itu, ayak tadi abih, dia ikut kepada orang itu. Li ajri idraki rakaatin fil wakti, supaya dia mendapati satu rakaat di waktu itu. Iya, kalau dia pengen dapat jamaah, dapat satu rakaat, ya ikut sama orang itu. Tadi perkataan musuhnya apa? Ujuba ruku'in. Faqawlu ujuba ruku'in fil ibarati, itu ringkasan ikhtisar. Lengkapnya itu ai ujuba iktida'i bil imami ar-raki'i, ya. Maksudnya wajib ngikut. Wajib ngikut, ya. Wajib ngikut dengan imam yang sedang ruku'. Wajib ikut dengan imam yang sedang ruku'. Wa ruku'i ma'ahu, dan wajib ruku' bersamanya. Jadi wajib ngikut dengan imam, ya. Adroka tadi kan begitu, wujuba ruku'in adroka bih, wajib ngikut kepada imam yang lagi ruku', dan wajib ruku' bersama imam. Kenapa? Li ajli idraki rakaatin fil waqti, karena untuk mendapati satu rakaat pada waktu. Kita datang, ya, ada orang lagi sembahyang, lagi ruku. Kita takbir, ya, Allahu Akbar, lalu kita ruku sama dia. Dapat satu rakaat. Wa yukabbiru nadban, dan dia takbir, dan takbir nadban hal kanan sunat masbukun, oleh orang yang masbuk, orang yang ketinggalan tak dapat baca barang Fatihah sama imam, masbuk namanya. Takbir oleh orang yang masbuk hal kanannya sunat, intaqala mahu, ya, ia berpindah si makmum mahu bersama imam lintikolihi, ya. Jadi yang ia berpindah, yang ia si makmum berpindah mahu bersama imam lintikoli, karena berpindahnya imam. Jadi namanya takbir intikol. Takbir intikol. Imamnya bangun dari ruku, ya, bilang sami Allahu liman hamidah. Imamnya turun dari ruku, bilang Allahu Akbar. Bangun dari sujud, imamnya bilang takbir, dia pun bilang takbir. Gitu maksudnya.
intaqola itu maksudnya apa? Pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, namanya takbiratul intiqal. Falau adraka mu'tadilan, ada masalah lagi, maka jikalau ia si makmum mendapati imam hal keadaannya sedang i'tidal. I'tidal berarti bangun dari rukuk. Datang nih seseorang, kita umpamanya ya, kucuk, ya umpama begitu. Apa yang harus dilakukan? Kabbara lil huwi, ya. Dia takbir untuk turun, wa ma ba'dan, apa yang setelahnya. Tapi tentunya takbiratul ihram dulu. Ya, datang kita takbir ihram, Allahu Akbar. Imam turun, tadi kan lagi i'tidal. Dia turun untuk sujud, imam kan takbir, kita juga takbir. Gitu. Paham ya? Au sajidan, atau dia mendapati imam, mendapati orang lagi sujud atau imam. Ya, ada kalanya kan gitu berjamaah kita. Imam, kita dapati imam lagi sujud. Kita dapati imam atau kita dapati orang belum jadi imam sendiri gitu kan. Ya. Dia mendapati seorang imam lagi sujud atau orang ya sendiri sembahyang lagi sujud. Masalan umpama ghairu sajadati tilawatin, bukan sujud tilawah. Ya, kalau sujud tilawah enggak bisa ini ya. Bukan sujud tilawah. Lam yukabbir lil huwiyyi ilaih, maka dia enggak usah takbir untuk turun kepadanya. Jadi dia takbiratul ihram aja. Ya, takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Mau turun sujud enggak usah takbir lagi. Allahu Akbar, enggak usah. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu fi min ta'midin wa tasbihin wa tasaudin wa du'ain. Wa yuwafiquhu, dan dia menyesuaikan diri kepada imam. Ya, dan dia si makmum menyesuaikan diri kepada imam nadban, hal keadaannya sunat. Fi dzikri, di dalam zikir ma adrakahu, yang dia telah dapati. Ya, yang telah dia telah dapati ya imam padanya pada waktu zikirnya itu. Contoh min tahmidin, daripada memuji Allah. Ya, sesuaikan tuh kepada imam, imamnya memuji, imamnya tahmid, dia pun tahmid. Wa tasbihin, imamnya tasbih, dia juga tasbih. Wa tasaudin, ya, dan tasyahud, imamnya tasyahud, dia juga tasyahud. Ya, wa du'ain, dan doa, imamnya doa, dia juga doa. Walaupun kagak dihitung satu rakaat. Iya, tadi kan dia dapati imam lagi i'tidal. Dia dapati imam lagi sujud. Kan enggak dihitung satu rakaat. Nah, tetap dia baca apa yang imam baca. Wa kadza salatun ya alal ali, dan seperti ini salat atas keluarga. Salat atas keluarga. Salawat maksudnya atas keluarga. Imamnya baca salawat atas keluarga, makmumnya juga baca salawat atas keluarga, walaupun si makmum tidak ada di situ sebenarnya. Walaupun si makmum tidak ada hitungan di situ, enggak dihitung satu rakaat, enggak dihitung sesuatu yang dia mesti baca salawat kepada keluarga. Ya, sekalipun enggak dihitung, dia tetap baca. Walau fi tasahudil makmumil awali, nih, sekalipun pada tasahud makmum yang pertama. Kan kalau tasawuf yang pertama kan sampai apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Ya, segitu kan ya. Ya. Sekalipun pada tasawuf makmum yang pertama harusnya kan begitu, tapi karena imam keadaannya
yang terakhir dia mesti baca salawat kepada keluarga, maka makmum juga ikut baca. Paham tuh ya? Sampai sini deh, wallahu a'lam. Qalahu Syekhuna, mengatakan akan dia oleh guru kami.